Masa belum ada? Tuang lagi Terus, tadi tuh kasihan ih. Am nyam nyam kenyang. Ada kelihatan enggak? Penasaran mainannya apa? Kalian yang udah follow TikTok gue kayaknya udah tahu deh video ini. Mantep. Ini kalau kalian bisa lihat gambarnya, dia tuh bisa ee guys. Nanti ee-nya bau gak? Ee-nya bau. Iya. Gua tau banget. Ee-nya dari mana? Tapi ee-nya bisa dibikin jadi ee lagi. Emang iya. Jadi flamingo ini makan ee. Jorok cuma. Enggak. Coba Fari. Ambil Fari. Ambil flamingonya. Nah, jadi flamingonya itu gue taro di atas. Di... Flamingonya udah bulu kan guys? Ya tuh flamingonya di atas. Dan kalau kalian tahu guys, ini di atas itu mainan-mainan semua. Nanti kalau video ini rame kita bakal unboxing mainan part 2. Iya flamingonya. Ih berdebu. Udah berdebu guys, udah berdebu. Ini tuh sebenarnya bukan plastik dari sarannya guys, tadi udah dibuka. Tahu nggak ini apa? Balon AA. Apa balon AA? Ini tuh balon AA lo. Balon plastik itu loh guys. Itu namanya balon AA. Nggak ada balon AA. Jadi keras ya? Iya ya, bukan balon jadinya. Kayak apa dong? Wah, dia kebanyakan ini ee nih, jadi lemes dia kakinya guys. Iya, emang. Oh, jadi kalau aliannya ee. Kamu boleh ini aliannya. Oh ini ee-nya. Kayak serbuk krisol ya? Oh iya, tepung roti ya? Iya bener. Jadi kalian kan balon nih guys, gue tiup. Terus balonnya gue pelenak cek gitu kok, jadi dia ketutupan kamera langsung. Loh. Ini soalnya jadi plastik nih Zan. Enggak tuh, bisa dicopotin. Ah, kesel gue. Nah, selain bisa ee, dia juga bisa ngomong. Udah dua kali ya. Tuh kan. Hai. Am nyam nyam kenyang. Rosie, Popo Rosie. Popo gimana kabarnya ya? Jadi sebentar, gue mau isi air. Kenapa aku jomlo ya? Kamu jomlo nggak? Mau jadi pacar aku nggak? Mau. Enggak. Fari, effort banget ya, lumayan juga kita siapin. Hei, bukan kayak gitu makannya. Gini pemiliknya pun depresi. Soalnya kalau mau diplastikin tuh, aduh kalau diplastikin jadi gini ya. Yo Fari, kasih makan Fari. Jadi cara makannya itu kayak gini. Ini kan udah ada takarannya nih, lo taruh di sebelah sini. Karena ini jatuh enggak ya? Enggak jatuh. Se-full ini. Nah, jadi kalau dielus-elus nanti dia kayak gini. Manja lo. Pelan-pelan ya, nanti cepet kesedak. Kasih makan Fari. Ya kasih makan, pelan-pelan. Jangan kebanyakan. Dia mau harus pelan-pelan makannya. Ih, manja banget sih. Dia tidak ada ee-nya gak? Tidak mulai makan ini. Enggak ada ee kok. Udah ada ee-nya belum? Enggak. Beneran belum ada? Enggak ada ee. Tapi di sini udah kurang. Tuh ee-nya bentar lagi ee Fari. Masa belum ada? Tuang lagi. Keren. Fari tuh kasihan ih. Gila kita nungguin yang ee doang. Tuh ee nya ada kelihatan gak? Ee guys bau. Tapi gak bau sih, gak bau kok. Jorok kamu. Dia bisa nyanyi. Oke, sekarang gue pengen review tainya sebenarnya. Ee-nya motor bro. Iya, jadi tainya itu bisa didaur ulang guys. Nah sebenarnya tainya itu kayak gini bahannya guys. Jadi kita bisa nih. Ini nggak bau, sumpah ini nggak bau tuh guys. Ini kalau kita bau, pegang. Bau kok. Ah basah Fari. Lo kepenuhan. Duh. Sini kita tuang dulu. Ya. Gak apa ya? Ee-nya pecah. Tuh ee-nya kayak gitu loh guys. Bisa kelihatan nggak sih? Nggak jadi waterproof dong ini. Nih jadi ee-nya kayak gini kita pegangnya. Belum. Dia tuh ee-nya kayak tahan air gitu loh guys. Jadi kalau kita taro ke sini tuh. Jadi kelihatan nggak sih Fari? Kok bisa gitu sih hancur? Gue mau megang dong. Coba. Kelihatan nggak sih? Kayak pasir gitu loh. Tuh kan ya kan. Nggak basah. Kan. Coba. Kayak gitu anjir. Belum. Ee-nya kayak kalau di air tuh bisa dibuletin gitu loh.
Setuin semuanya tuh. Ayo ayo lagi. Ayo ayo lagi. Kami mau ayo lagi. Makan. Enggak, dia masih ada makanan. Enggak, dia enggak mau dia. Pegangin. Sekarang kita mau coba review ee-nya. Kenapa di review? Nih ya, ini kan pasir nih guys. Kok enggak sih dia selus lu? Liatin, lu masa nggak mau pegang sih Fari? Najis nggak sih? Tuh, jadi kayak gini anjir teksturnya. Tuh, kok bisa ya? Padahal dia tuh di air guys. Anti air, anti aging. Kalau dari bawah tuh kayak gitu, ih anjir kayak beneran tai. Tapi tai yang waterproof nih. Tuh, iya sih kayak lucu. Lu boleh tai waterproof. Ini bener literally nggak basah guys. Mas Nizar, itu harga flamingo yang bisa ee harganya berapa? Kalau kalian beli di toko Oren itu harganya 800.000. Jadi menurut lu untuk 800.000 worth it enggak buat enggak worth it. Kenapa enggak worth it? Ngapain lihat flamingo ee? Tapi kalau lu misalnya lagi stres, ada kerjaan, bosen, lagi stres ngeliatin burung ee. Gue worth it aja sih guys. Kalau kalian tergantung sih, tergantung kebutuhannya guys. Enggak worth it sih deh. Tuh lihat. Di sini masa tuh ini warna yang ini nih di sini. Jangan pelantik kan ngomongnya, tapi nggak apa-apa sih, nggak usah dikat. Apa tuh ini, apa namanya guys? Bujur tuh, nggak bujur, bahasa Sundanya bujur. Apa tuh bujur? Pantat, bahasa Sundanya bujur. Tuh tuh pantat silit. Bau ee-nya, ih bau. Nggak bau, bau nggak bau. Kalian mau juga cicipin ee-nya? Coba Mas Izan makan ee flamingo. Lu mau coba makan nggak? Enggak bau guys. Bau. Harusnya bau ee manusia gitu ya, jadi biar relate gitu loh. Enggak ada yang mau beli. Ngapain? Ayo flamingo beri salam. Flamingo yang beri salam buat teman-temannya yang lain. Oh, lu lemes sih abis ee. Ini mah kalau kalian nanti bakal beli si flamingo bonekanya nih guys. Enggak usah dibuang, pasirnya bisa dipakai lagi. Kayak gini cara pakainya. Ee-nya disaring. Tuh, jadi ini udah ada saringannya. Bentar ya. Ya airnya dibuang aja dulu. Enggak, nanti airnya juga enggak itu. Ih kok ada saringan ininya sih? Pasirnya tuh bisa dipakai lagi guys. Tuh, jadi dia bener-bener gak lengket. Airnya yang waterproof. Airnya yang ini. Dah? Udah deh, tinggal dipakai lagi. Selesai. Buat anak kecil yang nonton, lu jangan nyusahin mak lu. Ma, pengen beli flamingo, jangan. Kasian maknya ya. Tuh kan yang penting udah tahu nih flamingonya ee di video Mas Nizar. Gak usah beli. Tuh, nanti bisa diisi ulang lagi kayak gini. Udah cuma gitu doang mainannya guys. Paling sama dia bisa ngobrol 800.000, lu bisa bayar SPP sekolah sampai kelas 6. Ya enggak sih? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Mending download aplikasi aja kucing bisa ngomong itu apa namanya? Iya, mending download aplikasi aja dia yang kucing bisa ngomong di Play Store. Apa coba? Play Store. Itu aja video kita hari ini buat review flamingo yang gak jelas ini. Maaf ya kalau videonya gak jelas guys, seperti flamingo ini. Ayo kamu ngomong, bilang ke penonton apa? Bye-bye, thank you for watching. Jangan lupa buat kalian follow Instagram kita di sini. Gak diajak. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum.